Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akan menemui Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SB, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, di Cikeas, Jawa Barat, Senin, 5 Februari 2024. Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Aminuddin Maruf mengatakan Gibran akan berdiskusi dan meminta saran dari SBY. Amin mengatakan pengalaman SBY memimpin Indonesia 10 tahun tentunya juga sangat diperlukan Gibran sebagai bekal jika terpilih menjadi Wapres. Amin menjelaskan, usai berkunjung ke kediaman SBY, Gibran akan menghadiri acara doa bersama untuk pemilu damai dan kemenangan Prabowo Gibran yang diadakan oleh alumni Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Kediri Jabodetabek. Jaringan alumni Peloso yang mengakar kuat di masyarakat itu diyakini akan banyak membantu dan meningkatkan potensi kemenangan Prabowo Gibran satu putaran. Terakhir, kata Amin, Gibran juga direncanakan akan memberikan pengarahan tertutup kepada seluruh pimpinan relawan Prabowo Gibran di acara konsolidasi relawan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.